傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき防空林が粛清するな。俺の顔と名前、肉だけで。Manga Bakuto Windbreaker episode yang ke-76 nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, kita pun akhirnya akan melihat mengenai hasil akhir dari pertarungan yang sekarang sedang dilakukan oleh Tomiyama Choji. Ketika dirinya sekarang sedang bertarung melawan dua orang anggota dari Noroshi, yaitu Chihiro dan juga Sentaro Tarumi. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah Choji sudah berhasil mengalahkan Seitaro Tarumi hanya dengan menggunakan satu kali pukulannya saja. Maka pada halaman yang sama itu, dia pun akhirnya langsung bertanya kepada Chihiro dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Woi, menurutmu bagaimana pukulanku barusan? Apakah kekuatanku sekarang sudah berkembang atau apakah pukulanku terlihat hebat? Mendengar dan juga melihat hal itu di depan matanya, Chihiro pun kini seketika langsung menjadi panik. Mengingat menurut Chihiro, ini adalah pertama kalinya dia menemukan seorang lawan yang memiliki aura luar biasa hebat. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, tubuh dari Chihiro sekarang langsung menjadi gemetar. Hingga di dalam halaman yang terakhir ini, dia pun akhirnya langsung berkata kepada dirinya sendiri. Hah, sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kenapa sekarang dirinya malah terlihat sangatlah menyeramkan sekali, sama seperti legenda dari sekolah Furin? Jika begini terus, maka sudah pasti kesempatan bagiku untuk bisa menang tentu saja malah akan menjadi menghilang. Menariknya, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka pada halaman yang berikutnya, Chihiro pun kini segera memutuskan untuk bisa bergerak. Di mana di dalam praktiknya, dia pun akhirnya sekarang langsung melompat menuju ke arah tubuh dari Tomiyama Choji dari arah belakangnya. Sambil melayangkan satu buah serangannya tersebut, yaitu cakaran dari tangan kanannya. Melihat kedatangan dari Chihiro itu, Choji pun sama sekali tidak bergerak. Karena menurut Tomiyama Choji, Chihiro sekarang bukanlah ancaman bagi dirinya. Lalu, ketika Chihiro sudah mulai mendekat, maka dengan gerakan seperti ini, Choji pun akhirnya segera melancarkan satu buah teknik serangan baliknya itu yang dilayangkan tepat menuju ke arah perut dari Chihiro menggunakan pukulan dari tangan kanannya itu. Akibatnya, Chihiro yang nampak sangat terkejut, tentu saja sekarang menjadi tidak bisa menghindar. Sehingga serangan dari Tomiyama Choji barusan akhirnya mampu mengenai tubuhnya. Sampai di dalam satu halaman yang sama ini, Chihiro pun kini seketika langsung menjadi tumbang, serta dia pun sama sekali tidak bisa bangun lagi. Menyaksikan hal itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja langsung menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa ketika Tomiyama Choji sekarang sudah memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius, maka kekuatan yang dimiliki oleh Tomiyama Choji ternyata sama besarnya dengan kekuatan dari Umemiya. Bahkan di dalam kesempatan ini, para anggota berandalan dari kelompok Isedo akhirnya sekarang langsung berhenti. Serta satu persatu dari mereka yang sekarang sudah nampak sangat ketakutan, kini mulai berkata kepada satu sama lain. Hah? Jadi itu ya, kekuatan asli dari pemimpin yang ada di dalam kelompok Shichitoren. Nah, sepertinya respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Tomiyama Choji. Karena pada momen itu, aura baku hitam dari Tomiyama Choji ternyata sekarang masih belum habis. Mengingat, walaupun Chihiro dan juga Sentaro Tarumi saat ini sudah berhasil dikalahkan, namun faktanya, Choji masih saja berniat untuk dapat menghajar tubuh dari mereka dan juga melampiaskan semua marahnya itu menuju kepada mereka berdua. Tapi, sesaat sebelum Choji bisa melakukan hal itu, maka pada halaman yang berikutnya, Choji pun kini kembali menjadi teringat dengan semua ucapan dari Umemiya. Bahwa Choji harus memiliki batasan ketika dirinya bertarung. Serta, Choji pun juga harus bisa membedakan bertarung dengan tujuan untuk dapat membela semua teman-temannya atau bertarung hanya dengan nafsunya saja. Akibatnya, Choji yang sebelumnya sedang berada di dalam mode mengamuknya, sekarang akhirnya langsung menjadi kembali normal. Hingga di dalam halaman itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa ekspresi dari Tomiyama Choji sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi tertawa dan juga dia pun malah terlihat sedikit kebingungan. Bahkan sambil melompat-lompat untuk dapat menyadarkan dua anggota Noroshi itu, Choji pun sekarang langsung bertanya kepada dirinya sendiri.
Hah? Apa yang baru saja aku lakukan? Padahal aku masih belum puas untuk dapat menunjukkan semua kekuatanku ini. Ditambah, kalian juga belum memberikan jawaban kepadaku mengenai sekuat apa tinju dari tangan kananku dan juga sehebat apakah kekuatanku yang baru ini. Namun, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibangunkan, maka pada halaman yang berikutnya, Choji pun kini langsung nampak kecewa dan juga dia pun langsung nampak sangat bersedih. Karena untuk yang kesekian kalinya, musuh dari Tomiyama Choji ternyata selalu berhasil dikalahkan hanya dengan satu kali serangan saja ketika dirinya sudah memutuskan untuk bisa serius. Tidaknya itu, karena pada satu panel yang sama ini, Choji pun langsung mencoba untuk dapat bisa menghibur dirinya sendiri. Serta dia pun juga langsung berkata kepada dua orang anggota Norosi yang sekarang sudah tertidur di depannya. "Woi, dengar. Umemiya dan juga Genbo Furin adalah satu-satunya orang dan juga satu-satunya kelompok yang paling mendekati untuk dapat bisa menghancurkan kami dan juga bisa mengalahkan kami semua. Selain itu, tidak ada satupun kelompok dari sekolah lainnya yang ada di sekitar kota Makoji mampu menjadi saingan dari kami, termasuk kelompok dari geng Shadow. Namun, setelah Furin dan juga Sisi Toren melakukan pertarungan 5 lawan 5-nya, maka aku dan juga Umemiya sekarang sudah menjadi sahabat. Aku sebenarnya masih bisa menerima jika kalian mencoba untuk bisa menghina kelompok kami dan juga menghina diriku. Karena aku sudah terbiasa diremehkan oleh orang-orang seperti kalian ini. Tapi entah kenapa, aku sama sekali tidak bisa terima ketika ada kelompok dari geng lain yang mencoba untuk dapat meremehkan Umemiya dan juga menghina kelompok dari Bofurin. Itulah yang membuat diriku tadi merasa sangat kesal. Hingga tanpa aku sadari, aku pun justru malah terbawa emosi dan juga langsung mengalahkan kalian hanya dengan satu kali serangan saja. Nah, setelah menjelaskan hal itu kepada Chihiro dan juga kepada Seitaro Tarumi yang kebetulan saat ini masih saja pingsan, maka di momen yang sama itu, Choji pun akhirnya kini berhasil menjadi kembali ceria. Hingga tanpa pikir panjang, Choji yang sekarang sudah menjadi bersemangat, sekarang langsung berkata kepada teman-temannya. "Oi, Sisi Toren! Walaupun sekarang dua orang pemimpin mereka sudah berhasil aku tumbangkan, tapi jumlah pasukan dari geng Shadow yang saat ini ada di dalam kota Makoji masihlah sangat banyak sekali. Oleh karena itu, jangan berhenti sampai di sini dan juga ayo kita lanjutkan pertarungan kita lagi. Karena mulai dari sini, kamilah yang akan mulai menyerang kalian lebih dulu." Melihat kedatangan dari kelompok Sisi Toren itu, semua anggota dari geng Shadow yang sekarang masih bisa berdiri, tentu saja seketika langsung menjadi sangat panik. Sampai pada halaman yang terakhir ini, mereka pun akhirnya seketika langsung mencoba untuk dapat melarikan diri dari kejaran Tomiyama Choji. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah pertarungan dari Sisi Toren, sekarang semuanya sudah selesai. Maka pada panel yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sakura lagi. Dimana pada kesempatan ini, Sakura dan juga Sugushita yang sebelumnya sudah diminta oleh Mizuki untuk dapat segera bergerak menuju ke dalam sekolah Furin demi dapat membantu Umemiya. Akhirnya, kini mereka berdua pun seketika langsung berhadapan dengan para anggota dari kelompok King Shadow yang sekarang ternyata sudah berhasil menyusul mereka semua dalam jumlah yang sangat banyak, seakan-akan kota ini adalah kota milik mereka sendiri. Mengingat di setiap gang sempit dan juga di setiap persimpangan jalan, banyak sekali anggota dari kelompok King Shadow yang saat ini sudah berjaga-jaga untuk dapat menutup pergerakan dari para anggota Genbo Furin supaya mereka tidak bisa lewat. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura dan juga Sugushita tentu saja sekarang tidak mau menyerah. Hingga pada halaman ini, Sakura dan juga Sugushita akhirnya memutuskan untuk dapat berhenti berlari dengan niat untuk dapat mengajar mereka semua demi bisa membuka jalan. Sederhananya, tepat pada kesempatan yang sama tersebut, Sakura pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa melompat sambil melancarkan satu buah teknik pukulan tangan kanannya tepat menuju ke arah para lawannya. Begitu pula dengan Sugushita, mengingat dia pun sekarang juga langsung bergerak untuk dapat membantu Sakura dari arah belakangnya. Namun, karena jumlah dari mereka saat ini terlalu banyak, maka perlahan-lahan Sakura dan juga Sugushita akhirnya berhasil dibuat menjadi kewalahan. Sampai mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bisa kabur lebih dulu demi dapat mencari jalan yang lain. Tapi lagi-lagi, jalanan yang sekarang dipilih oleh Sakura ternyata saat ini juga sudah berhasil ditutup. Baik itu lewat jalan yang sebelah kanannya ataupun lewat jalan yang sebelah kirinya. Sehingga Sakura dan juga Sugushita sekarang sama sekali tidak bisa memiliki pilihan lain selain untuk bisa bertarung melawan mereka. Walaupun pada awalnya mereka berdua saat ini masih bisa bertahan untuk sementara waktu,
Tetapi, sebuah kejadian buruk tiba-tiba saja langsung terjadi kepada Sugusita. Di mana ketika Sugusita sedang mencoba untuk dapat melempar tubuh dari para anggota kelompok Geisado itu, maka tiba-tiba saja Sugusita pun sekarang langsung menjadi terjatuh ke aspal. Mengingat luka yang diterima oleh Sugusita ketika dirinya bertarung melawan anggota dari Noroshi, sekarang mulai terasa sangat menyakitkan. Akibatnya, tangan kanan dari Sugusita sekarang langsung menjadi kram dan juga sulit untuk bisa digerakkan. Menyaksikan hal itu di depan matanya, semua pasukan dari kelompok Geisado ini tentu saja tidak bisa tinggal diam dan juga tentu saja tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hingga pada halaman yang berikutnya, mereka pun akhirnya kini memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat menyerang Sugusita ketika dirinya saat ini sedang tidak berdaya. Beruntungnya, sesaat sebelum Sugusita bisa diajar oleh mereka semua, maka Sakura pun mampu bergerak dengan sangat cepat untuk dapat menolongnya. Dengan cara melompat menuju ke arah Sugusita sambil melayangkan satu buah tendangan terbangnya lagi tepat kepada mereka. Sehingga satu persatu pasukan dari Geisado itu akhirnya kini berhasil dikalahkan dan juga akhirnya berhasil ditumbangkan. Namun kejadian yang sama lagi-lagi terjadi sama seperti sebelumnya. Yaitu tidak peduli sebanyak apapun kali ini mereka berhasil dikalahkan, tapi jumlah dari anggota mereka saat ini menjadi semakin bertambah. Karena mereka pun kembali muncul untuk dapat bisa menghentikan Sakura dan juga untuk dapat bisa menghentikan Sugusita. Supaya mereka tidak bisa pergi dari tempat ini demi dapat menyusul Yamato Endo yang sekarang sudah berada di dalam area sekolah Furin. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.